penyampai radio tu dah kira makin hari makin pupus lah. Sebab kalau nak kira penyampai radio yang original, yang sebenar tu, dah kira sekarang ni dah tak kisah dan you adalah penyampai radio yang sebenar ataupun tidak. Siapa pun boleh jadi penyampai radio. Tapi tak salah, mungkin sebabkan trend, kehendak pendengar, kehendak stesen, memang sekarang ni trend macam gitu, memang pelawak-pelawak yang lebih menceriakan keadaan. So, kalau ikut trend, well, there's nothing wrong. Tapi kalau ikut dari sudut penyampai radio, sebab saya adalah penyampai radio yang sebenar dan kawan-kawan saya yang lain, dia dah makin berkurangan lah orang yang seriously nak jadi penyampai radio ni. So sebab sekarang ni pelawak ada nama, dia akan panggil untuk jadi penyampai radio. So dia bertukar dia punya title. So benda tu sebenarnya tak salah. Sebab penyampai radio pun kadang bertukar title juga. Ada yang jadi penyanyi, jadi pelakon, pengacara TV, dia kan lain-lain kan. So asalkan dalam satu industri yang sama, asalkan dia buat kerja yang betul. Dan bagi saya, untuk penyampai radio tu dia kena tahu asas penyampai radio. Jangan main hentam je. Sebab dulu waktu kita kerja sebagai penyampai radio ni, kita ada benda yang boleh dan tak boleh, the do's and the don'ts. Tapi sekarang ni semua yang saya nampak lah kan, saya tak tahulah you all nampak apa, you all dengar apa, semua dia main hentam je. So saya rasa benda yang dulu kita tak boleh, sekarang dah boleh. So it's very open for them now. Dan penyampai-penyampai radio yang asli sekarang ni masih ada lagi pun, saya tengok macam apa, main jalan aja kan. So I tak tahulah, I rasa kalau itu adalah trend sekarang, adalah sesuatu yang membawa kebaikan, dan teruskanlah. Tapi adakah disebabkan tu Indah merasakan okay, I give up, I kecewa, I keluar daripada industri ni sebab dia dah tak seperti dulu? Not really. Saya tak ada pernah rasa kecewa, tak pernah give up kat radio sebenarnya. Cuma sekarang ni trend agak berubah sikit. Saya sendiri pun dah lama tak dengar radio. But saya sebenarnya I miss radio so much. I rindu gila nak masuk ke studio, nak main lagu, nak bercakap, nak dengar suara baik semula dekat kita punya headphone apa semua. Rindu sangat. Tak pernah give up. Tapi at one point saya rasa macam peluang tu dah tak ada lagi. Mungkin sebab semua radio saya dah bagi, satu dua radio saya tak masuk. So yeah, maybe I have to be funny to be in